Sentuhan lembut ada Doni di sana, masih menyelamatkan bola. Ya, kembali Apeng coba menyelamatkan bola satu angka. Satu kosong. AGB. Sahur Bagus sudah kembali ke tengah diterima Doni, mencoba Arma melakukan sebuah panggilan. Ini salah satu pindah dari Batu Jaya. Kembali Jamsar melakukan sudah kedua poin untuk AGB 2-1. Ibnu kali ini dia kalahkan sah dari AGB Sport. Jamsar melakukan sudah ke tengah, terima kembali Doni. Satu quick spike. Kita melihat satu pemirsa main-main yang kecil ini. Kapten tim dipanggil dari Batu Jaya. Menyamakan kedudukan 2-1. Sahur Bagot sudah kembali ke tengah. Satu good spike dari Apeng, luar biasa. Tambah poin kedua. Sahur Bagot sudah kembali terima Wison. Kembali membalas satu good spike. Poin 3-1. Masih mampu kembali diterima. Satu open back tadi gagal Gana. Berikan umpan 4-3. Kembali Batu Jaya FC lakukan sah. Gagal melakukan jam sah. Aziz lakukan sah sudah. Terima Doni. Masih mampu melakukan gol. Satu poin Arman tadi gagal. Poin 5 lawan 4. Sahur Bagot sudah kembali AGP. Kembali satu poin Arman. Sangat menarik saudara pemirsa. Langsung fight kedua tim ini. Melihat postur dari pemain-pemain Batu Jaya ini cukup menggemaskan saudara pemirsa, terutama ibu-ibu di belakang saya ini. Iya, sangat mendukung tim dari Batu Jaya. Langkah oh! Itu satu spike, dua blok terhadap Batu Jaya spike. Poin 6-5. Kembali reserve libero kurang sempurna. Poin 7-5. Sahur Bagot sudah kembali ke tengah. Terima Gana. Coba kembali menyelamatkan bola Arman. Banyak tuh kata Abu Nauru. Jadi kalau tim 8-5. Go, 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 go
Regal Timeout selesai kembali pertandingan dilanjutkan. Pemimpin sebentar waktu keluar poin. Berbeda kali 10 lawan 16. Itu kali ini dia kalah Bangsa. Dari variasi yang sempurna disahkan oleh Hasdi. Kenal tipu tidak diperkuat oleh salah satu bintangnya Diki. Si Kuncung yang kemarin sempat menjadi idola sendiri di Open Turnamen Bola Voli Lesengan Tirta Aji. Masih mampu memimpin perolehan poin. Kembali satu spike. Masih jauh dari Abing kali ini. Wicker dari AGP. Lakukan Japsa. Terima libero bisa. Coba variasi waktu kali ini Arman masuk. Poin kembali 18 lawan 19. Luar biasa pemain-pemain dari Watu Jaya ini. Keluar poin kembali AGP 12 lawan 18. Jamson dua kali nampak meningkat. Satu pemain ini dua putar melakukan jump serve. Keluar 19 lawan 12. Kembali 20 lawan 12. Kembali satu spike keras. Poin untuk AGB 13 lawan 20. Itu bagus kali ini Heka Lakuansa. Jamsa Lakuan sudah masuk namanya. Lawan 20. Jamsa bahkan sudah kembali ke tengah. Matilahkan nampaknya libero dalam mengantisipasi lajunya spike menyilang. Poin kembali 21 lawan 14. Gagal kembali lemah di belakang. Poin berpindah kali ini 15 lawan 22. Sar Pakot sudah kembali ke tengah. Pemain-pemain Watu Jaya menjadi idola baru bagi ibu-ibu yang nonton di sebelah kiri kami ini. Apa begitu mengeluh-eluhkan para pemain Watu Jaya yang begitu imut-imut menampilkan permainan yang luar biasa. 16 lawan 23. Wakil Banyumas tertinggal kali ini cukup jauh. Sar dilakukan sudah lemah defend dari AGP. Nampak begitu dilepas di set pertama. Set point kali ini lawan 16. 24 lawan 16. Back attack tadi. Nambah poin 17 lawan 24. Poya-poya.
Iya, petugas Polantas Polres cukup sigap dari mulai partai penyisian grup sampai dengan hari ini. Dan anak-anak bola cukup bagus dan menyertai pesan pertama dari dengan kemenangan 25-18. Ini strategi baru diterapkan oleh pelatih Timbul Prayitno SPD untuk bisa merebut set kedua. Tentunya akan menjadi tontonan tersendiri bagi pendukung kedua tim ini. Baik, saudara pemirsa, langsung bersama Tirta Aji atau Lesean Tirta Aji, set kedua kembali saat melakukan sudah oleh AGP. Satu spike, mencoba kita lihat Arma melakukan pukulan back attack. Ini tidak jelas siapa yang akan menjadi center di sana. Kembali poin. Nampaknya coach Timbul menarik Gana masuk center kedua. Kembali satu spike umpan dari Manggi. Kita lihat menyentuhnya nampaknya satu pemain dari Watu Jaya. Gagal dari AGP. Semestinya diawali dari serve yang bagus, kemudian gagal. Poin kembali menyamakan kedudukan dua sama. Serve akan sudah kembali ketika terima Manggi. Sodorkan melalui reserve yang tidak sengaja tadi, namun kembali menambah poin 3-2. Oh iya, dalam serve sudah terima Bison, mencoba Doni. Ini variasi serangan yang sulit diduga oleh lawannya. 3-1. Pasti kali ini Hekal lakukan sah. Lakukan sah sudah pasti. Terima kembali Manggi. Kembali satu spike keras. Tas ball poin untuk AGP 4-3. Mana sih Jipo Pantia? Iya, banyak melakukan kesalahan sendiri pemain-pemain AGP. Terlalu lamban dalam mengantisipasi lajunya serangan hingga mudah dibaca oleh lawannya. Kemudian serve yang salah, kembali keberuntungan untuk tim lawan 4-1. Kembali masih mampu diselamatkan. Kita lihat Arman cukup santai anak ini. Ah, menyentuh net. Manggi Dimah lawan 4. Adnan kali ini dia akan lakukan sah. Lakukan sah sudah Adnan. Mencoba lakukan quick. Maksudnya back attack tadi pasti. Kembali mencoba Manggi menyelamatkan bola. Tidak jelas serangan dari AGP ini, tidak tersusun, namun kali ini gagal. Satu spike dari Watu Jaya FC. Poin 5-1. Serve kembali lakukan sudah, terima Doni. Ah,
Lihat sekarang serangan-serangan dari Wabu Jaya. 6 lawan 5. Kembali lagi GP kali ini ya kalian bangsa. Ya bangsa sudah GP. Terima kembali Doni. Masih mampu dikembalikan, berbahaya serangan balik dari AGP, dibalas kembali ke tengah. Wow, hidung dan timun tidak tajam namun menempatkan bola di sudut yang kosong. 7-5. Iya. Tadi kalau time out pertama, set kedua ditariknya kloter utama Gana masuk pagi. Kali ini mampu menambah daya dongkrak atau serangan-serangan bagi AGP. Unggul 8-5. Tadi kalau time out selesai, kembali kedua tim melanjutkan jalannya pertandingan. Jawa Prakot sudah kembali ke tengah. Satu spike menyilang. Masih menempatkan bola di sudutnya kosong. Back attack kali ini kembali Hasdi. Ada Mangi di sana. Menempatkan bola di sudutnya kosong. Open back Arman. Iya. Posisi cross yang salah ditempati tadi melakukan defend. Bola liar kembali berpindah. 6-8. Arman kali ini melakukan jump shot. Gagal. Poin 7-8. Kita melihat begitu ringannya vertical jump yang dilakukan oleh Arman ini. Kita akan melihat bersama-sama. Vertical jump adalah jumping di tempat begitu ringan melakukan soft. Poin kembali 8-8. Satu big spike nambah poin 9-8. Diketahui oleh defend dari satu quick spike tadi mencoba menyelamatkan bola pemain-pemain dari AGP. Satu spekulasi spike crossing. Poin 10-11. 3 ya kalau Kansa. Kembali mencoba Doni lakukan umpan. Tiga kembali kali ini Kekal Lampansa. Lampansa sudah 3. Memaksakan diri nampaknya tadi Hasdi. Poin kembali. Sampai sembahan.
kamu kemana dan sudah berkah. Terima kembali Doni. Baik, kali ini cukup keras. Kembali variasi apa ini dengan Doni? Touch out. Poin menyamakan kedudukan 12 sama. 12 sama. Bisa mantap kalau kena KP. Mendapatkan bola di sudut yang kosong. Kembali poin 13 lawan 12. Pemain-pemain AGP sudah melihat di mana sisi kelemahan lawannya. Terbukti mulai unggul, nanti pun sering terkejar. 13 lawan 12. Terima pisau. Ya. Dan sebaliknya tentunya harus mengevaluasi diri di posisi masing-masing. Kalau kita melihat lemahnya defense dari AGP, hingga bola-bola ringan pun susah untuk dikembalikan atau melakukan resolve yang kurang bagus. Kembali Saf Rakan sudah terima manggi. Ya. Tasbol poin kembali 14 lawan 13. Tentunya pendukung dari AGP untuk bisa lolos di set kedua hingga menyamakan kedudukan 1-1. Karena tinggal menyisakan satu wakil dari Kabupaten Banyumas, yaitu AGP ini. Wani! Wow, terlihat seorang pemirsa. 15 lawan 13. Hasilnya tidak melihat arah bola atau pantulan bola tadi. Berani si kecil ini melakukan spike keras, menambah poin kembali untuk Watu Jaya 14 lawan 15. Adnan kali lakukan saw. Terima kembali lagi. Maksudnya lakukan umpan quick tadi. Masih pamuri jangkau lagi. Iya, terlihat defense yang lemah. Ini menjadi satu serangan bagi AGB. Nanti kalau time out kedua, set kedua unggul AGB dengan 16 lawan 14. Nanti kalau time out selesai, kembali kedua tim melanjutkan jalannya pertandingan. Sar Bakar sudah kembali ke tengah. Terima Doni. Masih mampu recover kembali. Kembali bisa menyelamatkan bola. Satu serangan dari sayang sekali. Bola yang sudah tercover namun menyentuh net, tampaknya satu pemain dari AGP. Soleh. 15-16. Arman lakukan jam sah. Poin kembali AGP 17 lawan 15. Sar Rakan sudah kembali ke tengah. Terus poin keras. 16-17. Sar Rakan sudah kembali. Ya, acau. Masuknya atas termanggi ini membuat AGP unggul sementara 18-16. Sayang lagi-lagi saudara pemirsa, servis yang poros hingga menguntungkan poin bagi lawan 17-18. Kembali Dika lakukan saat gagal, kembali memimpin 2 poin AGP 19-17. Thank you.
pentikan atau kecepatan dari pemain Watu Jaya ini. Bali blocker dari AGP susah untuk menjangkau bola atau meredam lajunya Spike. Saat Watu sudah kembali ke tengah, Downy masih mampu di cover dengan baik oleh Bison. Saat Spike Arman kali ini. Kembali Downy kali ini kekal lakukan saat. Center utama dari Watu Jaya, Lakansar sudah ke tengah. Lima Manggi. Iya, harus berani melakukan spike-spike keras. Karena postur tubuh dari pemain-pemain AGP ini di atas postur tubuh pemain-pemain dari Watu Jaya. Namun kecepatan atau spike dari serangan sedikit tertinggal AGP. Terutama dari servis yang sering mati sendiri pemain-pemain AGP. Kembali menguntungkan lawan, menyamakan kedudukan 20 sama. Terima kembali Manggi. Masih mampu di cover kembali. Satu spike cross dengan force yang bagus. Kita akan melihat 1, 2, 3 reserve dari Bison. Masih Arman kali ini menyelamatkan bola. Back attack kali ini. Ya, masih kembali menyelamatkan bola libero dari AGP, Doni. Pemimpin dari 1 poin, 21-20. Kembali Hasdi kali ini, Yekal Lakansa. Lakansa sudah Hasdi. Terlalu tenang nampaknya Bison. Libero dari Watu Jaya menyamakan kedudukan 21 sama. Terima kembali ke tengah. Spike keras. Masih mampu dikembalikan ketika serangan paling berbahaya. 22-21, time out kedua, set kedua. Unggul AGP 22-21. Sar Flakon sudah kembali ke tengah, terima Doni. Oh! Aspol! 22 sama. Ya. Mental juara. Faktor keberuntungan kali ini berpihak kepada AGP ataukah Watu Jaya. Kita akan melihat satu serangan balik AGP. Masih mampu di cover kembali. Kita lihat kembali. Masih ada satu sentuhan Doni. Bola yang semestinya mampu tercover sudah pemirsa. Lemah defend dari AGP 23-22. Masih ada kesempatan AGP. Sangat menyakitkan saudara pemirsa. AGP kembali kali ini match point. Apakah benar akan terjadi Brebes Alvina ataukah sebaliknya? Kita akan melihat wakil satu-satunya Banyumas yang diharapkan untuk bisa duduk bersama di partai grand final. Apakah mampu AGP kali ini menambah poin 23-24.
menyudahi Gimini atau sebaliknya menyamakan kedudukan AGP. Masih berpihak nampaknya untuk AGP untuk bisa melanjut mencari 2 poin, 24 sama. AGP, sir. Kita lihat Dika. Match point kembali. Kini sang bintang Arman yang melakukan serve dari Watu Jaya. Apakah berhasil dengan vertical jump yang dia akan lakukan? Vertical jump sudah, floating ball sudah, kembali ke tengah berbahaya. Akan kembali. Harus kembali harap-harap cemas bagi pendukung AGP ini setidaknya bisa memperpanjang waktu untuk game ketiga. Kembali match point, apakah benar akan terjadi Brebes Al final kali ini ataukah sebaliknya? Akmal kali ini yang akan lakukan sah. Damsop Akmal. Iya. Kembali menyamakan kedudukan 26 sama. Kembali AGP kali ini lakukan sah sudah. Kembali set match point 27 lawan 26. Kembali saat melakukan sudah ke tengah.